untuk satu Malaysia, untuk di satu Malaysia ni, kita lihat kenderaan yang sekarang berada di jalan raya secara sahnya ialah sebanyak 30,8 juta. Secara tepatnya 30,891,349 kenderaan yang berada di jalan raya lah. Tetapi yang ada LKM yang aktif hanya 20 juta. Jadi 10 juta ni kita rasakan mungkin dia tidak di off-road atau tidak digunakan secara sah di atas jalan raya. Dan kita dapati juga ada juga pemandu-pemandu baru yang dah putar tahun ini banyak 27,000. Dan jumlah pemandu dengan kenderaan yang 30 juta, pemandu yang berdaftar yang betul-betul sah ialah 15 juta. 15.2 juta. Ya. Jadi puratanya lebih kurang satu pemandu ada dua kereta. Itu purata di Malaysia. Kita buat tindakan ini adalah untuk tujuan kita memastikan bahawa pengguna jalan raya ini mematuhi perundangan dan juga peraturan yang ada. Dan bukan tujuan kita untuk menyaman. Saman-saman yang dikeluarkan ialah bertujuan untuk kita mendidik dan juga mencegah berlakunya kejadian yang tidak diingini di jalan raya. YPJ percaya dengan adanya seseorang itu mempunyai lesen memandu, secara langsung dianya mempunyai pengetahuan bagaimana untuk mengendalikan diri dia dan kenderaan di atas jalan raya. Jadi secara langsung juga ia akan membantu untuk mengurangkan berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini di jalan raya.